Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Haida binti Muhammad Dali. Saya merupakan pelajar daripada CS2414A. Okey, di dalam video ini saya ingin membuat sedikit perkongsian berkenaan dengan tajuk saya iaitu sabar dalam ujian. Okey, menurut Imam Hasan Al-Basri, sabar ni sebenarnya kita menanggung kepayahan ujian ataupun masalah daripada Allah ni dengan hati yang terbuka. Maksudnya kita tak mengeluh, kita tak melenting, tak mengungkit bila Allah bagi kita ujian. Okey, dan juga sabar ni juga kita menahan diri daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Okey, sebagai manusia ni kita adalah insan yang lemah tau. Kadang-kadang kita leka, kita lalai. Kita tahu yang benda tu Allah tak suka, tetapi kita buat juga benda tu. Jadi kita kena sabarlah, sabar dalam menahan diri kita supaya tak melakukan benda-benda tersebut. Okey, macam mana kita nak jadi orang yang sabar? Kalau mengikut pendapat peribadi saya, sebenarnya susah untuk kita jadi orang yang sentiasa sabar. Sebab kadang-kadang ni kita rasa macam nak marah, kita rasa macam kita tak kuat, kita rasa macam kenapa Allah uji aku macam ni, macam tu. Sedangkan di sebalik ujian tu ada hikmah yang tersembunyi. Okey. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tak akan membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya. So daripada sini kita boleh cakap yang Allah tu dia tahu yang hamba dia ni mampu. Hamba dia ni boleh hadap. Sebab itulah dia beri ujian. Sebab itulah dia bagi kita masalah, walaupun kadang-kadang kita rasa macam masalah tu terlalu besar ujiannya. Tapi Dia uji kita sebab dia tahu yang kita mampu hadap semua benda tu. Okey, ujian ni kita boleh tengok daripada pelbagai aspek. Okey, sebagai contoh, Allah uji kita daripada segi kesihatan. Allah uji kita dengan emosi, mungkin dengan perhubungan, kekeluargaan, ke percintaan ke. Okey, Allah uji kita dengan diambil orang-orang kita sayang. Okey, apa yang kita perlu buat? Kita perlu sabar, kita perlu redha. Sebab sabar ni memang manis sangat dia punya hikmah dia. Memang dalam ujian ni terselit hikmah yang kita tak tahu. Kadang-kadang kita rasa macam benda tu tak elok untuk kita, benda tu tak baik untuk kita, tapi kita tak tahu menurut Allah benda tu adalah benda yang terbaik untuk kita. Sebab Allah itu dia lebih mengetahui. Okey, kadang-kadang Allah ni dia bagi kita satu ujian, dia bagi kita satu musibah, tetapi kita tak tahu yang dia nak ganti benda tu dengan benda yang lebih baik. Sebab tu kita kena sentiasa bersangka baik, kita kena sentiasa redha, kita kena sabar. Yang penting sabarlah. Sebab sabar ni bukan semua orang boleh. Kadang-kadang ada manusia yang bila dapat ujian dia terus melenting, dia terus bersangka buruk dengan Allah. Okay, itu adalah benda yang salah. Okay, kita tengok contohlah, satu contoh. Contoh dia, kita terpaksa berhadapan dengan orang sekeliling yang mungkin membuat kita rasa sakit hati. Okey, dia bagi dia fitnah kita ke, ataupun dia cakap yang buruk pasal kita ke. Perlukah kita balas benda tu? Pada saya tak perlu. Kita hanya balas dengan senyuman, kita hanya balas dengan diam. Kalau kita diam tu bukan bermakna kita kalah, bukan bermakna kita lemah, tetapi Allah dah kata dah, sabar. Walaupun yang orang buat kat kita, kita sabar. Sebab dalam hidup kita ni macam-macam ujian kita perlu tempuh. Kalau kita kaitkan dengan isu semasa, kita tengok dengan keadaan pandemik sekarang ni kan, keadaan bila dunia kita dilanda virus COVID-19 ni, ramai yang terjejas dari segi kewangan dan sebagainya. Ramai yang tak boleh nak melanjutkan pekerjaan kan? Yang kehilangan duit dan yang kehilangan punca pendapatan dan sebagainya. So kalau kita tak sabar, macam-macam benda boleh jadi. Bukan macam-macam, tapi memang dah jadi pun. Ada yang bunuh diri, okay, ada yang bergaduh sesama sendiri, ada yang bertikam lidah dan sebagainya. So kita kena sabarlah. Kita anggap sahaja benda ni adalah ujian daripada Allah, dan kita anggap je, kalau kita tak diuji, kalau Allah tak bagi kita ujian, mungkin kita akan hanyut dalam dosa, dan mungkin akan timbul perasaan riak, sombong dalam diri kita. Sebab apa? Kita hidup ni, kita langsung tak diuji, kita langsung tak ada masalah. Sebab tu kadang-kadang Allah bagi kita ujian. Okey, Allah bagi kita ujian juga supaya kita sedar bahawa betapa kedir dan lemahnya kita ni sebagai manusia. Okey, lagi besar ujian ni pada Allah tu, lagi besar dia, Allah nak tunjukkan kasih sayang dia kat kita. Jadi teruskan bersangka baik dan sabar. Yang penting kunci dia adalah sabar. Okey, saya ada satu kata-kata lah yang saya dapat. Whatever you are, be a good one. Maksudnya tak kisahlah kita ni
siapa, apa pangkat kita, apa darjat kita, okey? Macam mana kecantikan kita sekalipun, jadilah orang yang baik. Okey, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang bila kita ada, orang suka. Dan bila kita tiada, orang akan tangisi. Maksudnya, orang orang suka dengan sikap, sifat dan peribadi kita. Jadi dalam hidup kita ni, apa yang penting adalah sabar. Walau apa pun ujian yang kita perlu hadapi, sebesar mana pun ujian, masalah, musibah yang Allah bagi, sentiasalah sabar, sentiasalah berfikiran positif dan terima benda tu sebagai benda yang baik. InsyaAllah di sebalik ujian tu ada hikmah. Walau apa pun yang kita rasa macam kita tak mampu dan sebagainya, kembalilah dan carilah Allah, kerana Allah adalah sebaik-baik penolong. Itulah serba sedikit daripada saya. Semoga perkongsian ini memberi kebaikan kepada saya dan juga anda semua. Terima kasih.